Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di update progres pembangunan rumah di Wresah, Jombang. Ini memasuki minggu ke 6. Jadi kita lihat progresnya seperti apa. Langsung aja kita mendekat ya. Oke, terlihat teman-teman para tukang sedang menaikkan atau memasang untuk rangka atap. Ya, rangka atap kita menggunakan material baja ringan dengan ukuran 75x80. Ya, dan kita pilih material apa merek Rencana ya. Jadi semuanya menggunakan merek Rencana. Dan rencananya kita atap akan menggunakan genteng, itu genteng flat cor ya, genteng beton. Nah, ini kita lihat para pekerja masih sibuk dengan memasang rangka atapnya. Insya Allah besok kalau ini tidak ada halangan, atap sudah bisa dinaikkan ya. Jadi kerjanya para tukang-tukang ini biar lebih adem ya. Jadi kita lanjut ke dalam apa saja yang sudah dikerjakan kawan-kawan di minggu ke-6 ini. Untuk plester sudah di sisi dalam semua, hampir 100% lah sudah terplester. Ini ke sisi kamar depan. Untuk kamar mandi memang sengaja tidak di plester karena ini ada nanti pasangan granit. Kamar belakang sudah semua ya. Lihat. Dan ini juga terlihat dari bawah atapnya, rangka atap. Untuk jarak pemasang rangka atap itu kita pakai 80 cm ya, 80 cm. Kuda-kudanya kita pakai 80 cm. Ini hampir semua sudah termasuk terplaster. Kamar mandi yang ini juga sama, kita diplaster karena akan dipasang keramik. Di sisi belakang juga sama, diplaster semua. Ini juga kering, habis itu kita haji. Ini rencana untuk meja dapur di sini nanti. Ukuran meja dapur tinggian 80 cm, kemudian lebar 60 cm. Dengan ini kamar depan sisi kanan yang semua sudah terplester. Yang apa? Kalau saluran apa? Listrik ya, saluran listriknya ya, ada di atas. Sampai di sini dulu update progres hari ini. Kita tunggu progres selanjutnya, semoga
pembangunan rumah ini bisa berjalan sesuai rencana dan hasilnya bisa memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.